Nama pelakon Hafiz Rushdie menjadi panas apabila namanya dipetik ramai selepas tular dakwaan dirinya curang di belakang isteri Nurul Syuhada Mat Syukri. Namun, spekulasi tersebut bertambah kukuh apabila tiada sekeping foto isterinya di laman Instagram miliknya. Difahamkan pelakon yang berusia 29 tahun itu tidak berdiam diri dan menafikan dakwaan tersebut dengan mengatakan rumah tangganya dalam keadaan baik-baik sahaja. Bagaimanapun, ungkapan Hafiz itu seolah-olah tidak sepadan apabila isterinya tampil memuat naik kenyataan di hantaran instastory peribadi miliknya mengenai isu kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Menerusi beberapa hantaran dikongsikan semula di sebuah forum hiburan, Syuhada meluahkan kekecewaan dengan sikap seorang wanita yang didakwa menjadi penyondol dalam rumah tangga mereka. Dalam hantaran tersebut, Syuhada memberitahu bahawa dia sangat berterima kasih kepada wanita berkenaan kerana tegamak merampas seorang bapa kepada anak-anaknya selain meruntuhkan rumah tangga mereka. Dalam hantaran berikutnya, Syuhada turut mendedahkan wanita tersebut tidak tahu malu kerana pernah datang ke rumah mereka selain telah membuatkan dia dan anak-anak menderita. Malah, Syuhada turut mengakui dirinya terasa bodoh kerana sering bersangka baik dengan apa yang berlaku sehingga mengakibatkan dirinya menderita. Tambah Syuhada, wanita berkenaan lebih hebat dalam ilmu menyondol berbanding anak pelakon senior Kaza Saisi iaitu Ira Kaza yang merampas kebahagiaan aktris jelita Puteri Sarah Liana dan anak-anak. Terdahulu, Hafiz Rushdie dikatakan kantoi bermesej lucah bersama seorang wanita dan kegiatannya itu terbongkar setelah diketahui oleh isterinya sendiri. Kecurangan itu turut dikuatkan dengan spekulasi yang mendakwa pelakon itu dilihat telah memadam gambar isteri di media sosial. Setiap masalah yang berlaku pasti ada jalan penyelesaiannya. Apapun, diharapkan kemelut melanda rumah Hafiz dan isteri dapat diselesaikan secara baik dan segera.